Berikut adalah line-up pertandingan final Thomas Cup 2024 antara Indonesia melawan China. Pertandingan final Thomas Cup antara Indonesia melawan China akan berlangsung pada hari Minggu, 5 Mei, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Pertandingan Indonesia melawan China akan dibuka oleh partai tunggal putra yang mempertemukan Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia dengan Xi Yuki dari China. Head-to-head Ginting dengan Xi Yuki adalah 2-8 untuk keunggulan Xi Yuki. Di partai kedua, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra China, Liang Weikeng, Wang Chang. Head-to-head kedua ganda putra adalah 2-4 untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Di partai ketiga, Jonathan Christie akan melawan tunggal putra China, Li Sifeng. Head-to-head Jonathan Christie dengan Li Sifeng adalah 6-8 untuk keunggulan Jonathan Christie. Di partai keempat, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra China, He Jiting, Ren Xiangyu. Head-to-head kedua ganda putra adalah 2-1 untuk keunggulan Fikri Bagas. Dan di partai kelima, Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan tunggal putra China, Lu Guangsu. Head-to-head kedua pemain adalah 1-1. Berikut adalah draw knockout stage Thomas Cup 2024. Di babak final Thomas Cup, China akan melawan Indonesia. Sepanjang sejarah, China telah meraih gelar Thomas Cup sebanyak 10 kali. Sedangkan Indonesia menjadi negara dengan perolehan gelar terbanyak, yaitu 14 gelar. Di edisi Thomas Cup sebelumnya, Indonesia berhasil meraih posisi runner-up.